Istri dari calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yaitu Siti Atiqoh Supriyanti, melaksanakan kunjungan tak terduga ke Pasar 26 Ilir di Palembang, Sumatera Selatan, pada Jumat, 12 Januari 2024. Saat tiba di Pasar 26 Ilir di Jalan KH Ahmad Dahlan, Bukit Kecil, Sumatera Selatan sekitar pukul 8.04 WIB, kehadiran Siti Atiqoh membuat para pedagang terkejut. Dalam kunjungannya, Siti Atiqoh didampingi oleh istri Ketua Dewan Pimpinan Daerah, DPD, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Sumsel, yaitu Giri Kiemas, Ayu, dan anggota DPRD Sumsel, Rita Suryani. Setelah itu, Siti Atiqoh mengunjungi warung mie celor 26 ilir untuk sarapan bersama relawan dan pendukung Ganjar Mahfud. Setelah sarapan, Siti Atiqoh dan rombongan kader PDIP berjalan-jalan melalui Pasar 26 Ilir, di mana warga setempat berkerumun untuk menyaksikan kedatangan mereka. Siti Atiqoh kemudian mendatangi berbagai pedagang di Pasar 26 Ilir, berdialog dengan mereka satu per satu. Dia berinteraksi dengan pedagang sembako, pedagang cabai, bawang putih, bawang merah, penjual sayur, hingga pedagang tahu dan tempe. Dalam obrolannya, Atiqoh mengungkapkan keprihatinan terkait kenaikan harga bahan pokok, khususnya bahan pembuatan pempek yang merupakan makanan khas Palembang.